Ya, internal game Family Fun Football di game kelima sudah memasuki. Kita saksikan kedua tim berada di tengah lapangan ya, Bardolci dan kawan-kawan. Kali ini akan mencoba ketangguhan dari kawan-kawan tim hitam ya. Kita saksikan Vega kali ini safe ya. Salah satu back yang menjadi catatan sendiri bagi saya ya, back tangguh dari Family Fun Football FC. Vega safe kali ini, tim merah masih melebar bola tadi, namun keluar begitu saja. Yang dicari dari wasis ya, wasis kali ini mencoba menyerang di sektor kanan. Iya, kali ini Azhar, masih Azhar. Wow, satu penempatan yang bola yang sangat baik dari Pardosi. Kali ini turun ke belakang, netral olahraga, angkat bola, kontrol dari Sudirko Yongki. Ada ABP di sana. Panji tadi ya, akan meneruskan, maksudnya meneruskan bola yang diberikan tadi oleh Yongki. Namun sayang, save kali ini tepat sekali passing yang begitu baik dari long passing dari save tadi. Mundur ke belakang kepada Azhar kali ini. Melebar bolanya, sayang sekali jadi Bernard. Ya, awal-awal game yang kelima ini kita saksikan langsung saja menekan ya kedua tim, karena memang inilah yang terjadi di pertandingan mini soccer maupun dalam futsal ya, cepat sekali alur serangan itu. Kevin ke tengah, maksudnya dibuang saja tadi bola oleh Bernard, wasis Pardosi. Azhar ada save juga. Ari masih menjadi andalan-andalan di tim merah ya di game kelima ini. Kevin kali ini ya dapat diputus alur serangannya tadi oleh wasis ya. Azhar kali ini, Kevin, masih Kevin, cukup percaya diri Kevin untuk langsung memberikan bola ke depan tadi ya. Oh, sebuah ganjalan tadi, namun tidak bahaya tadi ya. Sekali lagi, tetap dalam persahabatan ya. Bagaimanapun yang dihadapi adalah rekan-rekan sendiri, tetap bisa menjaga permainan ya. Karena inilah yang sangat diharapkan ya, dalam sebuah permainan. Walaupun dalam internal game, namun mereka terus berusaha menampilkan permainan-permainan terbaik ya. Nomor punggung 96 Panji. Langsung Panji. Iya, ini dia tendangan yang begitu baik sekali tadi. Namun masih membentur Mister Gawang. Tipis sekali tadi di atas Mister Gawang dari tim merah ya, yang dipercayakan kepada Ari. Vega. Masih Vega. Terlalu lama untuk mempermainkan bola daerah sendiri tadi. Walaupun waktu tidak ada wasis. Wasis. Iya. Benar tadi, Pardosi yang dicari. Sudah ada dua pemain menunggu di sana. Wasis sepertinya, iya. Mengukur tadi memang tepat ke arah wasis tadi bola ya. Namun begitu deras ya dan sangat-sangat curam tadi bola. Kembali Yongki, lepas, kita saksikan Panji shift mengambil tindakan tegas untuk mengamankan daerah pertahanan belakangnya. Kembali pada shift ya, menyimpan, kita saksikan shift. Ada Adam, iya, Panji. Lagi-lagi sebuah usaha yang sangat baik dari Benat untuk mengarahkan bola, mengalihkan bola. Masih kosong-kosong kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang kelima ini. Lambung jauh sekali bola, masih cukup aman ya, masih cukup terjaga pertahanan belakang dari kedua tim. Bermain bola dari build up dari bawah, saksikan langsung dipotong dengan baik tadi oleh Adam. Yongki ini pemain penjelajah ya, kita saksikan tadi masih dengan stamina yang cukup memadai ya. Iya, ada Azhar tadi, sapu bersih tadi oleh Mat Saleh.
menjaga gawang yang memiliki postur yang sangat proporsional sekali sebagai seorang kiper ya. Terlalu masih bersama kami Mundo Bola Lampung. Mari abadikan momen kegiatan sepak bola bersama kami, baik di stadion, mini soccer maupun futsal. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Mat Saleh tadi keluar dari sarangnya. Sangat bahaya tadi pergerakan dari Azhar tadi. Ya sedikit menarik diri ya menjadi second striker sepertinya Pardosi ya Mitra Olahraga. Vega tadi. Benat, Vega kembali. Iya, wow, sayang sekali tadi ya. Harusnya sedikit dikontrol tadi bola Azhar tadi ya, karena memang posisi dari seorang Pardosi sudah keluar tadi sedikit ya dari pergerakan bola yang dia dapat tadi. Namun sayang sekali lagi. Iya, ada Panji. Kevin. Masih Kevin, Wanji kembali. Iya, diblok dengan baik tadi bola, diarahkan oleh Benar tadi. Masih Panji, Kevin. Lepas tadi. Iya, Kevin. Iya, terburu-buru tadi. Adam ya, sayang sekali tadi. Sedikit bisa bersabar mengontrol bola, harusnya bisa menjadi gol tadi ya. Sudah lepas tadi dari pengawalan penjaga gawang. Kembali kali ini. Serangan cepat balik. Ada Adam tadi. Masih Vega kali ini. Tim merah. Arahkan pada wasit maksudnya. Kontrol segera Kevin. Save. Iya. Begitu tangguh save ya. Tidak ada kompromi. Mengawal pertahanan belakangnya. Azhar. Ke tengah, Vega kembali berjalan begitu cepat serangan tadi, ada wasis Vega, Pardosi sudah menunggu di sana. Iya, oh bola sedikit sulit tadi namun masih kita sedikit shift melebar maksudnya kepada Pardosi. Kevin, Panji, masih Panji. Ya, kali ini bola berada di penguasaan dari wasis tadi, sayang sekali. Iya, terburu-buru tadi wasis. Seharusnya bisa bersabar sedikit ya untuk bisa dribbling sejenak ke arah tendang kotak penalti dari tim hitam tadi. Namun sayang sekali masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Sampai dengan saat ini belum satupun gol tercipta ya. Pardosi. Masih Pardosi. Angkat bola Pardosi, Azhar yang dicari. Vega maju ke depan. Pardosi. Iya, terkurung kita saksikan. Sayang sekali, lepas kembali bola terakhir tadi di final pass yang dilakukan oleh seorang wasis tadi ya. Iya, cukup aman Mat Soleh, tepat sekali mengambil bola tadi. Panji kali ini, pertarungan yang ketat terselesaikan di sektor kiri. Duel yang ketat ya. Iya, Panji lepas kali ini. Masih Panji mencari support rekannya. Iya Panji masih, iya, wow, lepas bola tadi, sayang sekali Mitra Olahraga, gol terjadi di gawang tim merah tadi ya Mitra Olahraga, 1-0, Panji berhasil memberikan keunggulan sementara atau gol pertama di game yang ke-5 ini, tim hitam unggul ya, disaksikan. Iya, walaupun dengan perjalanan serangan yang memang sangat melelahkan tadi ya. Melebar bola kali ini. Ada Dita di sana. Dita, oh sayang lepas bola dari Dita tadi. Save kali ini. Sedikit maju ke depan, save ya. Mencari siapa kawan-kawannya yang bisa diberikan bola lebih berpeluang mengarah ke depan ya. Kembali Vega, wasis di sana. Benat, ball pass tadi Pardosi, ya Yongki tadi sedikit terjatuh ya. Sepertinya agak sedikit agresif ya kawan-kawan ya Yongki ini ya, beberapa kali kita saksikan tadi memang sangat lincah tadi gerakannya ya, menjadi penjelajah tadi ya ke arah bola dimanapun bola berada, ada pun ada Ongki di situ ya. Kita saksikan, mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran yang parah ya. Family Fun Football ini adalah member di sini ya, dan juga
beberapa kali mempercayakan dokumentasinya kepada kami, menu bola lambung. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan dari Family Fun Football FC. Ya, kembali ke lapangan kali ini, pelanggaran tadi sepertinya, bola untuk tim merah ya, Pardosi dan kawan-kawan akan mencoba melalui situasi bola mati. Ya, Pardosi sudah tiga pemain yang sudah menunggu di sana ya. Ada di sana Acar, ada juga Benak, juga wasis sudah menunggu. Iya, bola sebentar lepas, jinak lepas tadi, namun bisa dikuasai dengan lengket tadi oleh Mat Soleh. Ya, kita saksikan Dita sudah menunggu di depan. Juga ada Adam di sana. Ya, usai sudah pertandingan Mitra Olahraga. Keunggulan akhir bagi kawan-kawan dari tim hitam dengan skor 1-0. Ya, selamat bagi kawan-kawan tim hitam atas nilai penuh yang diperoleh di game yang kelima. Kita akan kembali lagi di pertandingan game yang keenam antara tim hijau berhadapan dengan tim putih.